Hello, this is present test in the video of 1 and enjoy the 3, 2, 1 now. Halo people, ketemu lagi dengan saya DJ Channel Art. Hari ini seperti biasa, saya akan membuat tutorial makeup dengan judul Zodiac Pisces. Yang mana nanti kita akan membuat propertinya dengan menggunakan kertas. Untuk saya sudah membuat ini. Ini saya nanti akan membuat ini sudah gambar dari kertas. Dan juga ini. Oke, daripada kelamaan menunggu, kita langsung saja ke tutorialnya. Oke, pertama kita langsung menggunakan warna dasarnya itu warna biru tua ya. Langsung saya cepetin aja. Ini nanti kita campur dengan warna putih seperti ini hasilnya, jadi seperti warna biru-biru langit atau biru tua, biru laut maksud saya. Nah sudah, terus saya langsung menggambar ikan di pipi menggunakan kuas kecil. Ini saya cepetin aja, terserah kalian bebas mau buat ikannya model kayak gimana. Ini saya buat ikannya yang ekornya di atas gitu ya. Nah, dan saya untuk menggambar biar nggak begitu kosong banget, saya kasih seperti rumput laut gitu, juga menggunakan warna putih. Kuasnya juga sama ya. Oke, lanjut. Sekarang kita gambar ikannya di jidat. Pelan-pelan aja, ini juga sama, saya menggunakan kuas yang nomor 3, agak kecilan dikit. Ini saya gambarnya ikan kecil, jadi agak payah ya, agak susah. Jadi agak saya cepetin lagi. Dan ini saya juga menggambar simbol dari zodiak Pisces seperti ini. Jadi kalian bebas mau gambar simbolnya di jidat, di pipi, di dada, manapun. Kalau nggak dibuat simbol juga nggak apa-apa, gitu, bebas kan. Kan sekreasi kalian. Ini langsung saya warnain aja untuk ikannya. Kita warnain dengan warna kuning dulu, seperti ini pelan-pelan aja. Karena nggak ke seluruh ngeblok ke ikannya gitu. Jadi ikan koi ini ya. Setelah itu saya untuk mengeblok semua warnanya menjadi warna biru langit atau biru laut, ini saya dasari dengan warna birunya. Setelah itu nanti kita akan campur dengan warna putih seperti ini. Nah, karena saya sudah ada gambar-gambar ikannya, jadi saya nggak semuanya itu diwarnai biru ya. Jadi nanti itu menggunakan kuas kecil aja, dan saya yang menggambar ikan terlebih dahulu di pipi sebelahnya. Oke, seperti ini. Karena kacanya tidak begitu kelihatan di depan, jadi saya menggunakan kaca kecil ya. Pelan-pelan aja, dan kita kasih juga untuk rumput-rumput lautnya di lewatin bibir seperti ini, dan di atasnya juga. Ini untuk ngeblok warna ke seluruh wajah saya menggunakan kuas kecil, karena sudah ada gambar-gambar ikannya gitu ya. Kalau pakai kuas besar nanti kena ke warna putihnya, jadi warnanya nggak bagus seperti ini. Langsung saya cepetin aja tuh, ini hasilnya ya. Di bawah mata dan pinggir-pinggirnya semuanya tercampurin dengan warna putih, jadi warnanya nggak terlalu biru banget dan akan menjadi warna biru laut seperti itu.
ini semuanya saya menggunakan kuas kecil ini untuk ngeblok seluruh wajah karena sudah ada gambar ikannya, jadi saya menggunakan kuas ini aja. Oke. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Jadi seperti ini ya, dan kita warnain untuk ikannya dengan warna merah. Ini headpiece-nya saya mencoba coba dulu nih karena belum fix ya untuk dipasang. Nah, seperti inilah kurang lebihnya. Karena sudah dan bawahnya juga enggak begitu apa namanya terang, jadi ini saya yang untuk ikan warna merahnya saya lem ya. Nah, dan ini menggunakan soft lens karena meneteskan air mata, jadi untuk face paint-nya itu luntur, jadi saya warnain lagi. Dan ini soft lens-nya yang bisa kelihatan ya untuk melihat tapi nggak begitu jelas. Dan untuk mata satunya juga kita pasang. Nah, karena keluar air matanya juga, saya lap tisu dan saya warnain lagi. Seperti inilah jadinya. Ini saya gambar-gambarin untuk rumput lautnya gitu. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. Seperti inilah hasil akhirnya. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa untuk di share videonya biar video saya semakin berkembang. Terima kasih, see you next time video. Bye-bye.